Media Suara Semesta, edisi Kamis 11 Agustus 2022. Kali ini, Media Suara Semesta mengetengahkan informasi tentang ditabrak truk pengisi semen, tiang listrik di Kota Medan tumbang menimpa rumah. Salah satu tiang listrik yang ada di Jalan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, tumbang dan menimpa satu unit rumah Kamis 11 Agustus 2022 pagi. Tiang listrik yang terbuat dari beton tulangan itu tumbang karena ditabrak truk pengisi semen yang diduga mengalami remblong. Kejadiannya sekitar jam 9 pagi tadi. Truk itu dari arah sana atau Gatot Subroto tiba-tiba tabrak tiang listrik ini. Mungkin remnya blong. Langsung jatuh tiang listriknya menimpa rumah warung ini, kata Ria, saksi mata peristiwa kecelakaan itu. Ia mengaku sebelum menabrak tiang listrik yang tumbang, sopir truk itu sudah mengingatkan pengendara lainnya, sehingga pengendara lain sempat menghindar. Insiden kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal dan truk tersebut sudah dievakuasi dari lokasi kejadian. Kasus kecelakaan itu pun sudah ditangani kepolisian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.